melakukan apa deh ini, Kak? Dia menjual kulit harimau. Itu kan 15 juta. Yang Bapak kasih ke jaksa? Iya, yang ngasih itu yang punya, yang apa? Siapa? Yang Mama Darmenta, Perdamenta lah. Oh, yang jadi saksi itu waktu di pengadilan? Iya. Ngasihnya di mana, Pak? Ya orang itu siapa? Di jaksa itu lah, di sana. Oh. Jangan gini aja jaksanya ini. Berarti Bapak... Nah, kalau katanya kalau apa cuman 4-5 bulan. Tuntutannya? Iya. Oh, ini dibuatnya setahun ya? Iya, itu mas, apanya 4-5 bulan. Nah, kalau ini sampai sekian kan lu jahat itu. Berarti 11 juta dari mamanya, Mama Pardamenta, 4 juta dari bapak gitu? Itu uangku semua itu, Pak. Orang itu pakai dulu, paketnya gitu. Oh, dipakai 15 juta gitu? Iya. Tapi bukan bapak yang ngasih? Saya ngasih, orang saya ngasih 4 juta lagi hari itu, di Tanjulangkat. Di Tanjulangkat, dia kan datang kemari. Oh, datang ke... Iya, Tanjulangkat, sebagian orang itu semua yang ngasih. Tanjulangkat ini mana? Ini sebelum apa, sebelum Marike. Bapak kan kepala desa Marike kan, Kaperas kan? Iya. Kepala desa Kaperas atau Marike, Pak? Kaperas, itu maka kan jumpa di... Di apa aja katanya, di Tanjulangkat aja, bilang katanya, ya udah. Oh, di warung gitu, Pak? Enggak, di mobil, di dalam mobil. Oh, jadi dia nunggu di pinggir jalan di mobil, Bapak datang kasih 4 juta gitu? Iya, masuk, kasih. Oh, alah. Dia sama siapa, Pak, jaksanya, Pak? Sama suaminya, istri sama suami. Uduh, ini kan jaksanya siapa kan, Pak? Siapa? Siapa, Pak? Rumondang, iya. Oh. Kalau gitu ngapain pula hari itu diikat, nanti gue minta itu balik. Enggak ada, itu gue SMS pun enggak, dia bagi telepon pun dimatikannya. Itu janji, kalau memang hari itu kita 5 juta aja. Nah, itu kalau 5 juta, sekitar 8 bulan, ya udah berpikir kan. Jadi kata yang mama yang minta itu, makan janji. Yalah, berapa-apanya, kalau kemarin 4 bulan, ya 15 katanya. Orangnya tidak ada bidamnya. Pak, itu bapak yang jumpain dia meminta tolong atau jaksanya yang minta itu, angka itu, Pak? Gimana yang minta uang? Jadi aku panggil lah siapa itu, siapa yang bersangkutan, mamanya yang bersangkutan kan gitu. Aku panggil, musyawarah lah orang itu. Apa itu kepala desa minta 5 juta cuman tambahilah katanya. Itu tambahi katanya, berarti kita bisa 10 juta ke habis 5 juta. Kalau kami kan minta tolongnya yang 5 juta, kami sanggupnya 5 juta. Begitu dia minta, kami minta sekian, baru kuman bisa sekian katanya. Berarti minta 15 juta bisa 8 bulan gitu? Enggak, 4 bulan, 45. Oh, 4 sampai 5 bulan itu 15 juta gitu. Iya. Nah, ini aku kan belum tahu, di telepon pun enggak diangkat-angkat. Nanti ke telepon datangnya itu. Saya tidak pernah menerima dan tidak pernah kenal dengan keluarga mereka. Jadi soal yang mereka mengatakan mereka memberikan uang secara apa bertahap itu 11 juta dan 4 juta itu benar enggak? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Iya, tidak pernah dan tidak saya pun tidak pernah kenal dengan yang namanya kepala desa siapa pun itu. Kakak tidak ada meminta? Tidak ada. Tidak ada meminta? Menerima juga tidak? Tidak ada menerima.